Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harakiat Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini cikgu nak bincangkan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, ini adalah video part 2. Okey. Berkaitan dengan bab 12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Subtopik 12.1.3 hingga 12.1.6. Okey, jadi kita nak bincangkan bentuk soalan dia dan jalan pengiraan dan jawapan lah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan. Okey, untuk para pelajar Mahad Tarbiyah Harakiat Nur yang ada buku modul aktiviti ni, mesra digital, buka muka surat 121. Bermula muka surat 121 sehingga 124. Okey, baik. Okey, untuk topik ni kita ingat balik, kita remind balik perkara yang kita dah belajar. Okey. Sukatan kecenderungan memusat. Okey, yang mana yang paling sesuai kita guna? Mod ke, median ke, min untuk perkara-perkara ataupun situasi-situasi yang diberikan. Okey, baik. Kita tengok sikit. Mod digunakan untuk menentukan nilai atau item yang kekerapannya paling tinggi dalam suatu set data. Median digunakan apabila terdapat nilai ekstrim dalam data. Manakala min digunakan apabila nilai-nilai data tidak banyak berbeza. Ataupun tiada nilai ekstrim, kita boleh guna min. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan. Tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk data yang berikut, berikan sebab. Okey, nombor satu. Kat sini kita boleh nampak ada satu nilai yang besar, nilai ekstrim dekat sini 15,000. Jadi bila ada nilai ekstrim, mean tidak sesuai digunakan, kita guna median. Jadi jawapan kita, kita tulis kat situ median. Okey, tapi jangan tulis jawapan saja, median saja, tak kena bagi sebab. Jadi sebab soalan dia nak berikan sebab kenapa median. Okey. Kita tulis kat situ nilai ekstrim tadi tu. Ekstrim. Mempengaruhi. Mempengaruhi nilai min. Manakala tidak mempengaruhi nilai median lah. Jadi kita tulis kat situ nilai. Okay, nilai ekstrim mempengaruhi nilai min. Okay, lepas tu kita tulis nilai ekstrim tidak mempengaruhi nilai median. Okay, macam itulah dia punya ayat ataupun poin dia, sebab dia. Okay, pergi pada nombor 2. Okay, jadi kat sini kita boleh guna min lah. Okay, sebab dia tiada nilai ekstrim dalam data tu lah. Tiada nilai ekstrim dalam data. Okay. Okay, baik. Soalan nombor 3. Catat pai di bawah menunjukkan kumpulan darah bagi 150 orang penduduk di sebuah taman perumahan. Okay, yang ni kita guna
Mod. Okay. Sebab apa? Data ini dia data kategori. Okay. Macam mau kata yang ini ni, kumpulan darah kan. Jadi kategori je lah tu. Okay. Ataupun tiada nilai berangka. Okay, dia bagi dalam peratusan tu, dia bukan angka macam soalan 1 dengan soalan 2 tadi tu kan. 1 dengan 2 ni dia bagi angka, yang ni dia bagi peratusan, sudut dan sebagainya. Okay. Jadi nombor 4. Blok batang dan daun di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh sekumpulan murid untuk menyiapkan sebuah karangan. Okay, yang ni kalau tak ada nilai ekstrim, kita guna min lah. Okay, min sebab dia tiada nilai ekstrim dalam data. Dalam data. Okay. Selesai muka surat 121. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, soalan seterusnya. Cari median dan mean berdasarkan setiap plot titik dan carta palang yang berikut. Okay, baik. Kat sini kita tengok. Kita susun balik sebenarnya nak cari median dengan mean ni. Okay. Kosong ada 2. Okay. 1 tak ada. 2 ada 3. 2. 2. 2. 3 ada 3 kali. 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 4. Lepas tu 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5 ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 ada 5 kali. Kedudukan dia macam ni lah sebenarnya. Yang asal dia tu. Okay. Jadi nak tentukan dia punya median, median ni tengah-tengah. Okey. Kita kira dia punya data ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 maksudnya nilai ganjil. Ganjil maksudnya kita cari nilai tengah-tengah. Nilai tengah-tengah maksudnya yang ke-13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. Okay. Jadi nilai tengah-tengah dah yang ni. Okay, ni kiri dah. Ni kanan. Okay, ni kiri. Dan ni kanan. Jadi balance lah. Jadi 4 tu tengah-tengah. Jadi kat sini dia punya median 4 lah. Okay. Yang kedua, tentukan mean. Okay. Mean ni dia panjang sikit lah. Kalau kita kira kat situ. Okay. Mean. Setiap kekerapan ni. Okay. 2 darab kosong. Tambah 3 darab 2. Tambah 3 darab 3. Tambah 5 darab 4 tadi kan. Okay, 5 darab 4. Tambah 7 darab 5. Okay, tambah 5 darab 6. Okay, lepas tu bahagi jumlah kekerapan tu 25.
Okey, dapat min. Okey, kena kira satu-satu. Dapat. Okey, 100 bagi 4 dan 100 bagi 25 dapat 4. Jadi min pun 4 juga. Okey, kena kira lah kat situ. Baik, seterusnya konsep yang sama juga, median. Okey. Okay, nak lebih ringkas, konsep dia sama dengan soalan satu tapi cikgu cuba ringkaskan jawapan. Okey, kat sini ada 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 2 ni ada 4 kali. RM2.50, wang saku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi RM3.02. RM3.50, 2. RM4.02. Okey, jumlah data ni, jumlah kekerapan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, baik. 16, maksudnya dia ada punya kekerapan genap. Okey. Jadi 16, kiri kanan 8, 8. Okey, jadi kita tengok tengah-tengah. Tengah-tengah ni maksudnya data yang ke... kalau 16 data yang ketujuh dengan 8 tu kena bagi 2. Okey, 8 16 bagi 2 8 8 data ke 8 dengan data ke 9. Okey. Lapan dengan 9 tu berada di kedudukan yang ni. 6. RM2.50. Okey, maksudnya data kita ambil data 8 dengan data yang ke-9 bagi 2. Okey. Maksudnya 6 tambah 6, okey, data yang ke ni kita macam ni, data 16/2. Kita ambil purata lah, purata, purata data dan 16/2 tambah 1. Okay, purata dan purata data 16/2, 16/2 1. Maksudnya data 16 bagi 2, 8, 8 dengan 9 lah, data 8 dengan data 9. Okay. 8 dengan 9 ni berada dekat mana? Kalau kita tengok kat sini, yang ni 4. Jadi bukan kat sini lah. Yang ni 4 tambah 6, 10. Jadi 8 dengan 9 berada dekat sini. Okay, jadi median tu RM2.50 tu lah. Okay, dia berada kat situ. Data 8, 9 ni kat sini. Okay. Maksudnya data 8, 9 ni 6, kalau kata 6 tambah 6. 12. Nak cari min lah. Okay, min 12 bagi 2 tu. Okay, median dekat situ lah. RM2.50 tu lah. Okay, selesai lah. Maksudnya 89 berada dekat sini. Okay. Seterusnya min. Cara yang sama. Okey. RM2 darab 4. Dia punya kekerapan dia 4 darab RM2. Tambah yang 6 tu, kekerapan 6 darab RM2.5. Tambah 2 darab yang RM3 tu, tambah 2 darab RM3.5, tambah 2 darab RM4, bahagi jumlah kekerapan tadi 10
12 ke 18, 16. Okey, dapatlah min tu berapa. Okey. Empat darab dua tambah enam darab 2.5 tambah dua darab tiga tambah dua darab 3.5 tambah dua darab empat. Okey, bahagi 16. RM2.75 RM. RM2.75. Okey, selesai kat situ lah. Okey, baik. Nombor tiga. Median. Okey. Kita tengok jumlah kekerapan ni berapa. Ni satu, yang ni satu, yang ni dua. Yang ni 4, yang ni 7. Jumlah dia berapa? 1, 1, 4, 8, 15. Jumlah dia 15. Jumlah kekerapan. Median, tengah-tengah lah maksudnya. Maksudnya 7, kiri 7 kanan, tengah-tengah. Okay. Data yang ke 8. Data yang ke 8 dekat mana? Satu, satu, ni dua, empat, lapan. Jadi kat tiga lah. Okay, median dia kat tiga lah. Okay, dapat tiga. Okay, mean. Sama cara dia. Okay, kosong darab satu. Tambah. Satu darab satu. Tambah. Dua darab dua. Tambah 3 darab 4. Tambah 4 darab 7. Bahagi jumlah kekerapan tu 15. Okay, min. Okay. 1. Dapat 3 juga. M min dia 3. Okay, nombor 4. Sama aja. Okay, sekarang ni kita tengok kekerapan. Yang ni 3. Yang ni 8. Yang ni 2. Yang ni 3. Yang ni 4. Jumlah kekerapan tu. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 2. 13, 13 tambah 3, 16, 20. Okey. 20 lah kekerapan. Okey, 20 kena tengok. 20 ke 2, 10 dengan 11. Data ke 10 dengan data ke 11. Okey. Purata, maksudnya median. Sama dengan purata data, okay, 20 per 2 dan 20 per 2 tambah 1. Okay, bila dah kata jumlah kekerapan ni genap. Okay, jadi kita ambil purata data 20 per 2 tu 10 dan 11 lah. Okay, 10 dan 11 berada dekat mana? Okay, ni 3. Bukan kat sini. Jadi dekat yang ni lah 3 tambah 8, 11. Jadi dekat 50 ni lah dia punya median. Jadi median dia tu sama dengan 50. Okay. Sebab data ke 10 dengan data ke 11 sama. 50. Jadi 50 tambah 50. Bahagi dengan 2. Okey, tetap dapat 50. Okey,
Macam tu lah. Konsep dia macam mana dapat tu. Sama juga yang ni tadi. Median tadi 8 ke 9 kat mana. Okay. Dekat 2.50 ringgit. Macam ni RM2.50 bahagi, tambah RM2.50 bagi 2. Tetap sama RM2.50. Okay. Itu cara dia macam mana kita dapat tu. Okay, baik. Selesai. Okay, min sama kaedah tadi. Okay, 40 darab 3. Darab 3 tambah 50 darab 8. Tambah 60 darab 2. Tambah 70 darab 3. Okay, 70 darab 3 tambah 80 darab 4. Okay, bahagi dengan jumlah kekerapan tu 20. Jadi kita dapatlah nilai min. Okay. 40 darab 3 tambah 50 darab 8 tambah 60 darab 2 tambah 70 darab 3 tambah 80 darab 4. Okey, bagi 20 dapat 58.5. Okey, macam itulah cara dia. Selesai. Okey, muka surat seterusnya. Cari mod, min dan median bagi setiap yang berikut. Okey. Mula-mula mod. Mod kita tengok kekerapan yang kata dia punya kekerapan yang paling tinggi, yang mempunyai kekerapan paling tinggi yang mana? Pitagoras di sebelah menunjukkan wasaku bagi sekumpulan murid. Okey, wasaku yang mana yang bilangan kekerapan paling tinggi? RM 6. Jadi daripada RM 6 lah. Tulis kat situ. Okey. Lepas tu min. Min. Okey. RM 2 darab dengan ini mewakili 5 orang. Jadi 5 darab 3, 15. Okey. RM2 tambah RM4 darab. Okey, 2 ni 5 darab 2, 10. Tambah RM6 tadi. Darab dengan ada 4, 5, 4, 20. Okey. Tambah RM8 ni seorang. Seorang macam 1 dah 5. 5, 5 dah. 8 darab 5 orang. Okey. Bahagi jumlah kekerapan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 darab 5, 50 lah. Dia punya bilangan tu. Okay. Dia panjang lah. Min ni dia panjang sikit. 2 darab 15. Tambah 4 darab 10. Tambah 6 darab 20. Tambah 8 darab 5. Okay. Bahagi 50. Ini dapat RM4.60 lah. RM RM4.60 dia punya min. Okey, satu lagi median. Median. Nak tentukan macam mana? Okey, sekarang ni bilangan bilangan murid tu 50. Jadi dia genap, dia punya jumlah kekerapan tu genap. Jadi kita gunakan nak kata data yang ke 50 per 2 tu, purata. Purata data 50 per 2
dan 50 per 2 tambah 1. Okey, maksudnya purata data yang ke 25 dan 26. Jadi 25 dengan 26 ni kat mana? Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita kena susun ikut tertib menaik. Okey, yang ni. Ni 15 kat sini. Okey, yang ni. Ni 15, yang ni 10. Yang ni 20. Yang ni 5. Okey, bermula kat sini. Ni 15, maksudnya tak 20, data 25-26 bukan berada di 2. Okey, 15 tambah 10, 25. Okey, 25 kat sini. RM4 ni. 26, dia masuk kepada data yang RM6 pula ni. Okey, maksudnya ada 2 kat situ. 4 tambah 6, 10 bahagi 2 lah. Dapat 5 lah. Okey, median tu 5. Data yang ke-25 dekat sini, dekat RM4. Okey, dekat RM4. Manakala data 26 tu dekat RM6. Okey, kena bahagi 2 lah. Purata. Okey, RM10 bagi 2, RM5 lah. Okey. Yang ni berkaitan dengan satu topik yang kita belajar sebelum ni. Ini rumus dia. Kita kena tengok balik. Kalau dia punya jumlah data tu, kekerapan tu genap, kita guna rumus purata data N per 2 dan N per 2 tambah 1. Kalau jumlah kekerapan tu ganjil, kita ambil di tengah dia, data di tengah. Okey, data di tengah dia. Baik. Pergi kepada nombor 2. Carta paling di bawah menunjukkan skor yang diperoleh peserta-peserta dalam suatu kuis. Okey. Jadi, samalah nak cari mod sajalah. Okey, soalan dia kat atas. Mod mean median. Okay. Mod mudah aja, kita tengok yang mana yang mempunyai skor, mana yang mempunyai bilangan peserta atau kekerapan yang tinggi. Jadi mod kat sini, ada dua lah kat situ kalau kita tengok. Okay. Mod. Tiga jam. Dua dan tiga jam lah. Dua dan tiga lah. Okay. Nah, kat situ. Sebab dia bilangan peserta tu sama mod. Okay. Dua dan tiga. Jadi median. Okey, mula-mula sini kita tengok kekerapan dia 7. Yang ni 8. Yang ni 8. Yang ni 4. Yang ni 3. Jadi jumlah semua ni 7 tambah 8 tambah 8, 16. 15 tambah 8, 23. Tambah 4, 27, 30. Okey, jumlah kekerapan tu 30. Okay, jumlah kekerapan 30. Jadi jumlah kekerapan ni 30 ni genap. Jadi kita ambil median tu purata data. Purata data yang ke 30 per 2 dan 30 per 2 tambah 1. Maksudnya kat situ purata data yang ke 15 dan 16 tu dekat mana? Okey. Jadi bermula dengan dekat skor 1 ni 7. Maksudnya data 15 16 tak ada kat sini. Jadi yang ni 7 pergi kepada skor yang kedua, 7 tambah 8 kekerapan ni 15. Jadi 15 ni berada dekat 2. Okey, berada dekat 2. Yang 15 ni 2. Okey. 16 berada kat mana? Berada dekat, dia dah masuk kepada skor yang ketiga. Jadi 2 tambah 3 bahagi 2 sebab purata kan. Okey. Yang ni. Okey. 2 tambah 3 5. 5 bagi 2
Okey, 2 5 banyak 2.5 macam tu lah. Okey. Okey, 2 5 banyak 2.5. Okey, median 2.5. Okey. Selesai lah begitu. Okey, sekarang kita kira mean. Okey. Panjang sikit mean ni. Kata 1 darab 7. Tambah 2 darab 8. Tambah 3 darab 8. Tambah 4 darab 4. Tambah 5 darab 3. Okey. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan 30. Okey, mean dia kita dapat lah macam ni. Okey, 7. Dapat 2.6. Okey, 2.6. Okey. Baik, selesai kat situ. Okey, baik. Muka surat terakhir. Okay, baik. Cari mod, min dan median bagi setiap yang berikut. Okey, baik. Mod mudah ya kita tengok. Yang mana yang mempunyai kekerapan yang tinggi. Okay, bilangan jam. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bilangan jam yang digunakan untuk melayari internet dalam sehari bagi sekolah. Yang kita tengok kekerapan paling tinggi. 8 ni, okay, tengok dekat bilangan jam. Jangan ambil, tulis 8 jawapannya. Tulis yang mempunyai kekerapan 8 ni apa? Bilangan jam. 3. Okay, mod tu 3 lah. 3 jam, tulis 3 jam. Okay, kalau kita tak tertukar kat situ. Okay. Lepas tu, min. Okay, min. Setiap bilangan jam darab dengan kekerapan. 1 darab 4. Tambah 2 darab 6. Tambah 3 darab 8 tu. Tambah 4 darab 4. Tambah 5 darab 5. Tambah 6 darab 3 tu. Okey, setiap bilangan jam tu darab kekerapan masing-masing. Jumlah kekerapan ni kita tambah semua ke. 4 tambah 6 tambah 8. Okey, itu dia juga lah. 4 tambah 6 tambah 8. Tambah 4. Tambah 5. Tambah 3. Okey. Pak tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 3 30. Okay, bawah ni 30. Atas tu 4 12 tambah 24 tambah 16 tambah 25 tambah 18. 99 bahagi 30. 3.3 jam. Okay. Dapat dia punya mean. Median pula. Okay. Macam ni kita tengok kedudukan data. KD. Okay. Ni kedudukan dia 1 hingga 4. Yang ni 5 hingga. Okay, ada 6 kekerapan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hingga 10. Macam ni. Yang ni bermula daripada 11. Ada 8 kekerapan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sehingga 18. Yang ni bermula dari, yang ni pula bermula dari 19. Kekerapan dia 4. 19, 20, 21, 22. 19 hingga 22. Yang ni pula 23.
Kekerapan ada 5. Jadi 23, 4, 5, 6, 7. 27. Manakala yang hujung sekali ini bermula dengan kedudukan data dia 28, 29, 30 lah. Ada 3 kekerapan kat situ. Jadi median disebabkan data tu adalah data jumlah data genapnya 30. Jadi median kita tengok kedudukan data purata, purata kedudukan data, dia cikgu ringkaskan purata KD itu kedudukan data 30 per 2 dan 30 per 2 tambah 1. Okey, kedudukan data. Okay, maksudnya purata kedudukan data 15 dan 16. Okey, purata dia. Jadi kedudukan 15 16 kat mana? Okey, dia berada dekat ni. Okey, dekat bilangan jam yang ketiga. Maksudnya 15 dengan 16 dia ni. Jadi dia punya purata, okay, kedudukan 15 pun 3, kedudukan 16 pun kat sini juga, 3 juga. Jadi 3 tambah 3 bahagi 2. Jadi 3 tambah 3, 6. 6 bahagi 2, 3. Dapat jawapan. Okay. Selesai nombor 1. Soalan terakhir. Blok batang daun-daun di bawah menunjukkan umur bagi sekumpulan pelancong. Okay. Mod. Okay. Yang ni kita kena pandai baca. Okay. Tengok kat sini terkunci dia. Kalau ada 1, ada palang, ada 6. 16. Tahun. Kalau yang ni kita baca 16 tahun. Yang ni 30, 30. Lepas tu 34, 34, 34, 38, 38. Yang ni 40, 40, 44, 44, 44, 48, 48. Yang ni 50, 56, 56. Macam tu lah cara baca. Mod kita tengok yang mana yang paling ramai umur kat situ. Okay. Kali kita tengok kat sini 30, 38 tu banyak. Okay, 38 yang banyak, 38 tahun. Okay, nanti tengok rujuk buku teks tu macam mana cara bacanya ada dalam. Mean. Okay, cara kira mean tu. Okay, jadi yang 16 orang tambah 2 macam ni lah nak mudah. Okey. 1 darab 16. Seorang je 16 tahun. Tambah. Okey. 30, 30. Okey. Berapa orang? 30. 2 orang 30 tahun. Okey. Tambah. Lepas tu 34 nya ada berapa-berapa orang? 3 orang yang umur 34. 3 darab 34 lah. Tambah. Lepas tu 38 ada berapa orang? 4 orang. Darab 38. Paling ramai lah yang ni. Lepas tu tengok pula yang ni. Tambah 40. Yang umur 40, 2. 2 orang ada 40. Ada 40 tahun. Tambah 44. 3 orang. 44. Tambah 48 ada 2 orang. Okay, panjang sikit lah min ni. Tambah. Okay, kat bawah ni. 5 seorang dia yang umur 50, 1 darab 50 tambah, lepas tu yang 56 ni 2 orang. Okey, panjang sikitlah bahagi. Okey, jumlah orang kata pelancong tu, okey, 1 berapa ada? Okay, kita tengok kekerapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pengunjung. Okay, jadi kita boleh kira lah min. Panjang sikit lah min ni. Okay. 1 darab 16, 16. 2 darab 30, 60 tambah. Okay. 1 darab 16. Tambah
2 darab 30 tambah 3 darab 34 tambah 4 darab 38 tambah 2 darab 40 tambah 3 darab 44 tambah 2 darab 48 tambah 1 darab 50 tambah 2 darab 56. Okey. Lepas tu bahagi dengan 20. Jadi dapat kat situ 40 tahun untuk min. Okay, min dia 40 tahun. Okey. Last sekali median. Okey, median sama juga cara dia tengok ke, jumlah kekerapan berapa, genap ke ganjil. Jadi 20 genap. Jadi sama cara dia purata. Purata data. Ke yang ke berapa? 20 per 2 dan. Okay, dan 20 per 2 tambah 1. Maksudnya data yang ke berapa tu? 20 bagi 2, 10. 20 per 2, 10 tambah 1, 11. Maksudnya purata data yang ke 10 dan ke 11. Okay. Jadi kita tengok data ke 10 dekat mana. Okay, yang ni baru kata seorang. Okay, satu seorang. Ini dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. 38. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Maksudnya data ke sepuluh tu umur 38. Okay, 38 tambah. Okay, data ke sebelas kat sini 40. 38 tambah 40 bahagi 2. Nampak tak? Okay. Purata data ke 10 ke sebelah ni. Data ke 10, 38. Data ke 11, umur 40. Okay. 38 tambah 40 bahagi 2. Jadi dapatlah dia punya median. Okay, 38 tambah 40 bahagi 2 dapatlah 39 tahun. Okay, selesai untuk petak siram bilik darjah untuk subtopik 12.1.3 hingga 12.1.6. Okay, untuk tajuk bab 12 ni, sukatan kecenderungan memusat tingkat matematik tingkatan 2 KSSM. Jadi dengan perkongsian cikgu ni berkaitan dengan soalan-soalan pentaksiran bilik darjah ni, pada pelajar lebih mahir lah untuk menjawab soalan dengan pantas, dengan cepat, dengan tepat lah. Okay, bukan jawapan saja betul, pengiraan tu tepat, padat dan lengkap. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.